jangan lupa nih teman-teman bantu ya subscribe channelnya teman sahabat saya, saudara saya dari Surabaya, Mas Yan nih ya. Tinggal pencet tombol subscribe di bawah untuk kalian mendukung channel keren ini supaya bisa makin maju lagi, bisa makin jaya lagi ya teman-teman ya. Pokoknya semua harapannya ada di kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semangat siang. Semangat siang. Oke, ya semua satwa, ini penyobekan telur bal piton karena tangannya gatel akhirnya. Jadi kita pelan-pelan ya, jangan sampai kena uratnya. Nah, turunkan uratnya. Ini bal piton jantane, apa mas jantane ini? Jantanya pinstrip, mocef pinstrip, mocef pinstrip, betinanya butter NG. Betinanya butter NG, bisa kemungkinan butter apa NG ya, apa mocef atau pinstrip. Jackpotnya Lucy Wet Snack Legend. Nah, coba ya. Ya wis kita wis ngopo. Ini apa lagi nih warnanya? Oh, gel gel. Apa lagi tuh, Om? Apa lagi ya? Kayak warna apa, kekuningan ya? Motifnya mek celit-celit hitam tuh ya. Yang ini ikan apa butter gitu ya? Ini. Mungkin butter kayaknya. Butter. Lucu ngulik siji. Nah, ini jackpotnya ini. Ya, sama satu ah. Jackpotnya Wet Snack Legend Lucy. Di warnanya putih, mata hitam. Nanti perkembangannya tunggu video saya berikutnya ya. Ini juga remang-remang juga ini. Masa Lucy bisa nih, Mas? Takutnya. Lihat besok aja. Kilo. Gila cahit kuning ya, tak ngono ya. Kok api ya? Tandanya kalau dia mati gimana? Juga bergerak. Ini enggak bergerak. Saya tak cek sih. Itu next, next ini yang mencungul tadi. Nah, ini. Ya, apa sih ini? Nah. Tapi sini gue mau rek. Pin strip nih, ada stripnya nih. Oh, kera dia. Posisi gini. Itu. Posisi ini sih. Sampai kan ini. Sejal ini sampai enggak panjang. Ada di bulan nih. Wah. Bater kayak ini. Kayak ini aja. Mirip-mirip ya. Ini mau habis ini apa cadangan makanan. Si paling keluar ya. Ini kita sobek semua. Ah, penasaran. Penasaran. Ayo. Oh,
dong. Keluar. Ya Allah, tito om. Halo, tenang. Di mana om? Putih mana? Oh emang kalau belum masih ditelori, enak pegangnya om. Koyok ya mas, kayak si Lucy lagi nih. Nah. Sarang, sungguh mati. Begini. Oke mas. Mana sini? Oh iya sini. Kebalik nggak apa-apa. Segitu ya om. Di sini cobain. Coba coba. Ini ya. Lucy kayak mas. Gak gerak. Sampai lagi. Jadi. Oh ini ekornya ya? Kayak oh iya itu ekor. Tuh, Jawa Lucy nih. Lihat warnanya putihnya gini. Oke. Kita sandingkan. Mantap. Murung-murung kabel. Gerak dong. Loh kok diam? Gitu. Makasih. Ngasih kuku sih. Ngasih kuku. Mari. Tinggal dah. Mengko. Lucy mana mas? Panen putih ya. Ini. Sini. Mas oke udah. Bentar. Ini mas. Mana? Di sini. Kita turunkan. Sampai wes. Lucy lagi. Sirku ya Lucy ya mas. Istimewa ya Allah.
Cek mas. Sampai lagi. Sip. Oke. Ada kamar anak. Lusi ya mas. Ini antara lusi apa? Putih loh mas. Iya tapi kok gurung kerak. Masa kerak om? Aku ngerasa kok gurung kerak ya. Berapa sih mas? Tinggal satu. Tinggal satu. Kayak tak bungkul ya, awak ya, kayak gitu. Masa kerasa banget? Kerasa. Kerasa. Ini dalam kayak kerasa gitu loh, kipasannya. Iya. Jadi telurnya jelek gini ya, yang semacam itu. Tapi dia jadi. Ayo. Yes. Oke, cadangan makannya mau habis ini. Coba keluar-keluar. Sini. Akan kaputi lagi. Mas. Putih-putih tok, mas. Ayo. Bro. Iya. Oh, anak. Ada petanya. Di mana mas? Gak tahu. Masa putih-putih tok ini. Sampai lagi. Sampai. Sip. Ya. Yo. Hey. Bebek. Kiar semasa jadi 4 ekor. Kayaknya ini jackpot semua ini 4. Mantap. Ya Allah. Ini kurang lego aku. Bentar. Ya aku ngeser senggikir. Oke, Yans, teman satwa. Tadi hasilnya ini ya. Jadi jantan pinstrip mojave sama betina butter NG. Ini jackpotnya. Alhamdulillah ini. Jackpotnya ini ada putih-putih melati. Alibabanya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini apa mas, kira-kira mas ya? Mungkin agak butter mochi, mochav NG. Mochav NG ya, sama nih kok sama ini mas ya. Iya. Kalau yang ini ada pin stripnya ini, ada strip ini ya. Ini. Yang dua ini sama ini. Ini lebih bagus ini. Oke lah. Nanti nanti keluarnya gimana besok, positifnya hasilnya. Nah ini saya kan cuman keeper, jadi ini ceritanya saya dititipin telur sama temen. Dia punya dua pasang Bolbiton,
Salah satunya ini udah meletas, yang satunya nelor berapa kemarin mas? 6 ya? Nelor 10, yang selak 4, tinggal 6. Nanti perkiraan letas tanggal 5-6 Januari bulan depan. Ini yang punya, jadi saya cuman kiper aja. Ini mas Bagas, ini yang selalu ikut waktu penyobekan telur, mas Bidin. Masuk. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau perlu di share, kalau bermanfaat buat kalian semua. Oke, saya Yanuar, gitu aja. Terima kasih. Yan teman satwa. Semangat malam.